Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullahi amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemersa yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersuah kembali dalam majlis ilmu. berdasarkan buku 30 kunci kejayaan 30 kunci kebahagiaan pembahasan kita pada pagi ini di bawah tajuk beriman kepada kata dan qadar beriman kepada qada dan qadar Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sebagaimana kita sama-sama maklum, rukun iman ada enam. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada hari kiamat, dan iman pada takdir. Jadi iman kepada takdir ini ia adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Siapa yang tidak percaya pada iman pada takdir, tidak sah imannya. Dengan kata lain, dia kufur, bukan orang yang beriman. Apa makna iman pada takdir? Dalam buku akidah satu. Ustaz dah sebut dengan panjang lebar, lebih-lebih lagi pada edisi yang terbaru. Banyak penambahan-penambahan yang ustaz buat untuk lebih sempurna lagi iman kita terhadap takdir. Iman pada takdir, maknanya kita beriman, apa saja. yang menimpa kita sama ada kebaikan atau malapetaka, kesusahan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah sejak azali. Itu sebabnya di antara faedah iman kepada takdir ada dua. Banyak iman pada takdir, Cuma bila kita ingin ambil mana yang paling penting, ada dua. Pertama, jiwa kita akan jadi tenang. Yang kedua, kita akan jadi insan yang tidak lekas putus asa. Yes. Apapun yang menimpa kita, sama ada kesenangan, kemewahan hidup, kita akan bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, bila kita diuji oleh Allah dengan musibah, sakit, kah? banjir, COVID-19, jiwa kita akan tenang sebab itu semua telah ditakdirkan oleh Allah. Kita tak boleh menolak. Kita terima semua. Ujian demi ujian yang menimpa kita dengan penuh kesabaran. Itu yang membuat jiwa kita tenang. Dan yang kedua, kita tidak akan jadi insan yang putus asa sebab semua yang menimpa kita mesti ada hikmah di balik itu. Oke, okay, itu sekedar mukadimah. Jangan anggap iman pada takdir ini tidak penting. Dia termasuk salah satu rukun iman. Yang apabila kita yakini, jiwa kita akan tenang. Suami meninggalkah, istri meninggalkah, anak, cucu, ibu, bapak meninggalkah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang beriman, sedih boleh sedih. Tetapi jangan sampai keterlaluan sehingga rungsing berterus-terusan. Tak dapat tidur, tak dapat makan. Salah. Orang yang ada iman senantiasa tenang. Yang kedua, dia tidak akan cepat putus asa terhadap segala ketentuan ilahi. Sebab bagi orang yang beriman, segala yang Allah berikan kepada kita asalkan kita berusaha untuk jadi insan yang baik mesti ada hikmah di balik itu. Oke. Okay. Kita masuk kepada topik yang ingin kita bahas. Kunci yang ke-10 untuk mencapai kejayaan atau kebahagiaan yang hakiki yaitu beriman kepada qada dan qadar. kita baca sedikit, kemudian Ustadz ulas. Tidak ada satupun kejadian yang akan berlaku di atas muka bumi. Gempa bumi ke tanah longsor ke banjir ke tsunami ke. Tidak ada satupun yang berlaku di atas bumi dan tidak ada yang dapat menimpa ke atas diri kamu setiap orang melainkan segalanya telah tertera di dalam loh mahfuz buku catatan Ya Allah Subhanahu wa taala suruh tulis yang dipanggil dengan loh mahfuz. Nanti kita jelaskan apa itu luh mahfuz kita baca dulu dalil bahawa segala-gala yang menimpa ke atas bumi menimpa ke atas diri kita ahli keluarga kita semuanya telah ditetapkan oleh Allah ini ayatnya dengan adanya dalil yang membuat kita ini yakin Allah yang cakap semua ucapan Allah adalah benar belaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil wa la fi anfusikum illa fi kitabin illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala allahi yasir Coba dengar baik-baik. Surat Al-Hadid ayat 22. Tidak ada bencana pun, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam Kitab Loh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi kami. Mengapa Allah kata mudah? Sebabnya, di dalam buku "Akidah Satu, Akidah Al-Sunnah Wal Jamaah Jilid 1, dalam bab Iman kepada Takdir, Ustaz ada sebut: "Tak akan sempurna iman seseorang terhadap takdir kalau dia tidak mengetahui empat martabat iman pada takdir, empat martabat." Apa dia empat itu, Pak Ustaz? Ustaz sebut secara ringkas saja. Kalau seseorang tidak percaya yang empat ini, memang dia selalu menyalahkan takdir. Bagi ustaz, memahami empat perkara ini sangat mustahak untuk memantapkan iman kita terhadap takdir. Pertama, ilmu. Yang kedua, kitabah, tulisan. Yang ketiga, al khalku ciptaan. Yang keempat, al-masyiah, kehendak. Ingin dapat penjelasan, sila baca. Akidah Ahul Sunnah wal Jamaah jilid satu, Bab Iman pada Takdir. Cuma kalau ingin Ustaz jelaskan sepintas lalu, dengar baik-baik. Martabat pertama ilmu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala punya ilmu, punya pengetahuan yang sangat luas, yang dulu Allah tahu, yang sekarang Allah tahu, yang akan datang pun Allah tahu. Betul tak? Bukan macam kita. Kita hanya dulu, hanya tahu yang dulu. Itu pun dah banyak yang lupa. kita juga mengetahui yang sekarang. Adapun tentang future seminit akan datang pun kita tak tahu. Beza dengan ilmu Allah. Allah tahu yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang. Okey, itu martabat pertama namanya ilmu Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala cipta kalam Pen. Setelah Allah mencipta kalam pen, pena, Allah suruh kalam. Ya kalam, uktub Wahai kalam, tulis olehmu. Kalam bertanya, ya Rob, mana aktuk? Aku ndak tulis apa. Lalu Allah. Yang punya ilmu yang sangat luas itu beritahu pada kalam agar ditulis. Ini, itu, ini, itu, ini, itu sampai hari kiamat. Apa yang akan terjadi di alam ini? Apa yang akan terjadi pada manusia tertentu? Hari sekian, bulan sekian akan kawin A dan B. Hasil perkawinan 2-3 tahun kemudian dapat zuriat anak. Seterusnya dapat anak, dapat anak sampai lima orang. Tiga lelaki, dua perempuan. Kemudian A dan B tadi Kapel ini akan punya cucu sekian orang. Kapel ini, e suami akan mati bila masanya dan di mana ia dikuburkan. B istrinya juga berapa umurnya dan bila dia meninggal dunia, semua Allah beritahu kepada pena untuk ditulis. Pada tahun 2020 dunia akan dilanda oleh COVID-19. Semua Allah dah tahu dah, dah tulis dalam kitab tersebut. Saya ikut kuliah online sempena PKP. A B C D semuanya sudah tertera dalam loh mahfuz sementara yang lain-lain sudahlah malas menuntut ilmu secara offline melalui online pun malas juga sudah ada tertera impunan tulisan itulah namanya loh mahfuz yang kita wajib percaya semuanya sudah tertera dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda penulisan tersebut oleh kalam berlaku bila 50.000 tahun Sebelum Allah mencipta langit dan bumi, hadis sahih: adapun yang ketiga, al-Hulk, penciptaan Allah mencipta: ada laki-laki, ada wanita, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang Muslim, ada yang kafir. Allah yang mencipta dan yang terakhir yang keempat al-masyi'ah kehendak Allah berkehendak untuk menjadikan orang itu muslim untuk menjadikan orang itu kafir untuk menjadikan orang itu munafik untuk menjadi orang itu ihsan pada ibu bapa Untuk menjadikan insan yang lain durhaka pada mak bapak, semuanya itu sudah tertera di dalam Loh mahfuz. Oke, okay, itu sepintas lalu tentang martabat-martabat iman pada takdir. Atas sebab itu, kalau segala-galanya sudah tertera, nah kita tinggal menjalankan saja. Tapi ingat, kita dah belajar. Kita bukan Mu'tazila. Kita bukan Murji'ah. Walaupun kita beriman pada takdir, kita tetap mesti berusaha. Sebab kita diberi oleh Allah akal. Sebab Allah telah turunkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman untuk umat akhir zaman. Allah telah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing. Bila kita gunakan akal, kita ikut Quran, ikut sunnah, sebagaimana yang diarahkan oleh Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, orang tersebut akan selamat dunia akhirat. Tapi diberi akal, tak mau gunakan akal, diturunkan Quran tak dijadikan pedoman diturunkan Nabi Muhammad diutus Nabi Muhammad tak mau dijadikan role model itu maknanya awak yang pilih untuk masuk neraka jangan salahkan Allah yes sepintas selalu macam itu tuh makna iman pada takdir di sini datangnya orang beriman bila ditimpa musibah dia tidak lekas menggelabah sebab dia tahu di balik takdir tersebut mesti ada hikmah. Hanya Allah saja yang mengetahui. Apalagi sambungan ayat ini, kalau sempat baca, sempat tengok Quran, ayat setelah ini ayat 23 al hadid apa kata Allah? Imanmu terhadap takdir itu supaya kamu tidak putus asa terhadap sesuatu yang luput daripadamu. Dan bila ditakdirkan dapat kemewahan, kamu tidak akan sombong. Yes, exactly. Itu bunyinya. Baik, kita teruskan. Demikianlah keyakinan setiap orang yang beriman. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Segala sesuatu sudah pun termaktub di dalam loh mahfuz sejak azali. Ustaz dah telaskan. Ustaz dah jelaskan. Tadi. Sudah termaktub di dalam loh mahfuz sejak azali. Disebabnya sebabnya di dalam buku Akidah Jilid 1, edisi baru, edisi lama tak ada. Tapi ini ada tambahan, Ustaz. penulisan takdir itu ada lima jenis. Ada lima jenis. Ada namanya takdir azali. Ada namanya takdir di alam roh. ada namanya takdir umri, takdir seumur hidup, ada takdir hauli, takdir tahunan, ada namanya takdir yaumi, takdir harian. Terlalu luas bila kita tidak bahas. Takdir tahunan sebagai contoh. Di dalam bulan Ramadan, sepuluh terakhir ada yang dipanggil dengan Lailatul Qadar. Salah satu daripada mana Lailatul Qadar malam penentuan takdir untuk setahun yang akan datang. sebabnya pada 10 Ramadan terakhir khasnya hari-hari ganjil kita disuruh sangat supaya berdoa. Sebab bila bertepatan doa kita itu, kita mendapat Lailatul al Qadar. Allah akan tulis setahun mendatang takdir kita. Elok-elok belaka. Baik. Itu bila kita bahas nanti. Ustaz lihat kalender tadi, tahun 22. Tak lama lagi kita akan masuk Jumadil Akhir. Sudah Jumadil Akhir, Rajab. Sudah Rajab, Syakban. Syakban, Ramadan. mungkin bulan Mas, mungkin bulan April, kita akan jumpa bulan Ramadan. Kita doa, dan mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga menemui bulan berkat bulan Ramadan. Oke. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51 menjelaskan perkara ini. bahwa segala sesuatu semuanya telah termaktub di dalam Lauh Mahfuz. Allah berfirman, <tuh> yusibana illa ma lana, huwa maulana, wa mu'minun. Katakan, hai hey Muhammad, kepada umatmu, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami maknanya dah tertulis di dalam loh mahfuz dialah pelindung kami yakni Allah dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal hendaklah kepada orang beriman saja Maaf, hendaklah hanya kepada Allah sahaja orang-orang beriman bertawakal. Disebabnya dalam buku akidah jilid tiga. Maaf, maaf. Itu sebabnya ketika kita mempelajari dalam kuliah subuh yang lalu, hakikat dua kalimat syahadat, ketika membincangkan tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan dua kalimah syahadat pertama-tama bila orang itu bertawakal kepada selain Allah sebab tawakal itu ibadat ibadat hati dan ibadat mesti ditujukan hanya kepada Allah lerosak iman seseorang bila bertawakal kepada selain Allah Oke, okay, kita teruskan. Jika keyakinan tersebut tertanam kuat di dalam hatimu, bila iman kita terhadap takdir ini tertanam mantap di dalam hati kita, maka apapun bencana yang menimpa diri kita, niscaya kita akan menilainya sebagai suatu anugerah ilahi. Anugerah ilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha idza ahabba imra'an ibtala sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang diuji yang orang itu itu maksud anugerah apalagi kita hadapi dengan penuh kesabaran oh sangat besar ganjarannya. Sebab Allah berfirman pada ayat 10 surat Az-Zumar, sabirun ajrahum bighairi Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran kepada orang yang sabar. Tidak ada limitnya. Luar biasa. Itu namanya anugerah. Pertama, menandakan Allah sayang kita. Yang kedua, jika kita sabar, besar ganjaran orang yang sabar. Sebabnya terhadap saudara-saudara kita yang dilanda oleh banjir, memanglah dari satu sedih, dari satu sudut, mereka sedih. Kita pun turut sedih. Tapi jangan dilihat dari sudut itu saja. Bila kita pandang dari sudut lain, banyak nikmat sebenarnya di dalam banjir itu besar kemungkinan membuat kita insaf. Yang jelas, dengan musibah-musibah tersebut, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi dengan syarat, kita terima takdir itu dengan sabar dan apapun dugaan dan ujian yang melanda kamu, niscaya kamu akan memandangnya sebagai suatu pemberian Tuhan, suatu anugerah ilahi. Contoh mudah. Kesanggupan kita untuk bangun jam 4 pagi, empat setengah untuk qiyamul lail, Ditinjau dari satu sudut memang menyusahkan. Bangun dalam keadaan ngantuk. Bersihkan anggota dengan air uduk. Menghadap kiblat. Bukankah itu satu nikmat? Sebab ganjarannya nanti, walau tidak di sini, tak nampak, di akhirat pasti. Itu maknanya. Kesusahan demi kesusahan kita lalui dengan penuh ikhlas akan dapat ganjaran. Itu sebenarnya satu anugerah ilahi. Orang yang pemalas, yang tidur saja kerjanya, dianggapnya itu nikmat kah? No, itu musibah. Ada peluang untuk tambah ilmu, tak mau tambah. Ada peluang untuk buat kerja ini, kerja itu, tak mau kerja. Nanti tengah hari Ustaz akan send satu video pendek. Bahayanya orang yang malas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada setiap kejadian yang berlaku di atas diri kamu, setiap kejadian yang menimpa dirimu, pasti ada hikmah sebaliknya. Dan apa saja musibah yang melanda kamu, pasti ada hadiah yang berharga. Ini motivasi sehingga kita tidak lekas give up menyampaikan kebenaran orang tomah fitnah dengan bermacam-macam gelaran terima dengan senyum sebab berkat kecekalanmu kamu nanti akan mendapat pembelaan dari Allah dan Rasulnya di hari mahkamah ilahi. Biarlah orang caci. Makin banyak orang caci, makin bagus. Sebabnya orang Arab buat satu doa, Allahu dan mudah-mudahan semakin banyak saja orang yang dengki pada Allah. Sebab orang tidak dengki. kecuali kerana kita ada kelebihan. Orang tidak dengki pada orang miskin. Orang tidak dengki pada orang bodoh. Orang tidak dengki pada orang yang gagap. Orang tidak dengki kepada orang yang tidak ada followers yang ramai. Tapi orang akan dengki kepada orang yang bercakap fasih. orang yang apabila menyampaikan ceramah bersama dengan hujah dan dalil dan orang-orang orang mesti ada kelebihan. Itu maksudnya aksarallahu sadak. Mudah-mudahan semakin banyak sajalah orang-orang yang dengki pada Allah. Dia membawa makna positif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda Man yuridillahu bihi khairan yusab minhu rawahul bukhari Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan Ustaz ulam barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberi orang itu menjadi atau menjadikan orang itu orang yang baik atau orang itu mendapat kebaikan, niscaya Allah akan timpa musibah atau ujian atau dugaan ke atasnya. Lagi jelas. Sebabnya jangan kita salah dalam menilai. Bila seseorang itu difitnah, 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 dikatakan begini, begitu, Langsung kita menilai ah, Itu menunjukkan dia orang tak berguna Itu menunjukkan ajarannya sesat Itu menunjukkan, oh belum tentu Belum tentu Allah nak uji Bila awak dah menyampaikan kebenaran Lalu orang tuhmah, orang fitnah Orang gelar awak dengan gelaran-gelaran tertentu Allah nak tengok Awak berhenti tak berdakwah Atau awak terus saja sebenarnya Allah nak tengok sikap orang tersebut. Alhamdulillah ustaz faham betul perkara ini itu sebabnya tak pernah give up walau apa orang cakap. Yang penting dalam penyampaian cukup dengan hujah dan dalil. Sebab yang kita sampaikan mesti al-haq wa tawassau bil-haq. Jadi maksud hadis di atas Begitu juga ayat-ayat di atas. Jika kamu ditimpa oleh rasa sedih, seperti ditimpa sakit, sedih. Kematian anak kesayangan, sedih. Kerugian dalam perniagaan, sedih. Rumah terbakar dan lain-lain. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Awak tak boleh lari. Kalau sudah ditakdir oleh Allah, mengapa mesti marah? Bersikaplah dengan tenang, sabar, justru kita akan mulia dalam pandangan Allah. Demikianlah kehendak Allah ke atas kamu. Itu sebabnya salah satu martabat iman tadi kepada takdir kehendak. itu kehendak Allah pada kamu. Tolong Bapak-bapak dan ibu-ibu yang apabila ditimpa penyakit, kanser umpamanya, COVID-19 umpamanya. Lalu kita bertanya, why me? Kenapa aku? Aku dah jaga kesihatanku, cuci dengan bersih sayur mayur, buah-buahan sebelum dimakan, masak dengan masakan yang betul bersih. Mengapa aku yang kena kanser? Orang tersebut makan apa saja dia makan, dia tak kena. Jangan tanya itu. Itu menunjukkan orang tersebut tak ada iman. sebab Allah Subhanahu taala berfirman sebentar lagi kita akan baca firman Allah kamu tidak boleh bertanya terhadap apa yang Allah perlakukan ke atas dirimu tak boleh tanya tapi Allah lah yang berhak untuk bertanya apa yang kamu lakukan yes Dalam Quran, ini dia ayatnya. Ini dia ayatnya. Sebelum kita baca ayat, kita sebut dulu. Namun demikianlah kehendak Allah ke atas kamu. Namun demikian, di sebalik ketentuan atau ujian serta dugaan tersebut, kamu layak mendapat ganjaran pahala dan penghapusan dosa. Sungguh beruntung orang-orang yang mendapat musibah, lalu sabar menghadapinya dan reda dengan ketentuan Allah. Dialah yang menentukan segala-galanya: Dia Maha Pemberi, Dia Maha Menahan, Dia Maha Pemurah. Kamu sebenarnya tidak berhak bertanya. Apalagi sampai mempertikaikan tentang apa yang dia buat terhadap dirimu, apa yang Allah buat terhadap diri kita, jangan tanya "terima saja", tetapi sebaliknya dialah yang berhak bertanya "apa yang kamu telah perbuat". Ini ayatnya, yaitu Surat Al-Anbiya' ayat yang ke-23, pendek saja ayatnya. Tapi karena tak faham, akhirnya kita kerja menyalahkan Allah saja. Apa kata Allah? La yus'al amma yaf'al wa yus'alun. Dia, yakni Allah, tidak ditanya apa yang diperbuatkannya terhadapmu. dan merekalah yang akan ditanya oleh Allah nanti. Mengapa kamu rasuah? Mengapa kamu berzina, berjudi? Mengapa kamu durhaka pada mak bapak? Mengapa tidak tutup aurat? Mengapa tidak salat? Mengapa tidak puasa? Mengapa tidak faham al-Quran? Mengapa tidak jadikan Quran sebagai pedoman? Mengapa tidak dijadikan Nabi Muhammad sebagai role modelmu? Buat persiapan untuk menjawabnya sekarang. Sehingga di depan Allah nanti, Ya Allah, kami sudah laksanakan sami'na wa ata'na. Engkau suruh pagar taat kepadamu. Kami taat. Kami jadikan Quran sebagai pedoman. Engkau suruh kami taat kepada rasulmu. Kami sudah ikut hadisnya dan kami telah jadikan baginda sebagai role model kami. Yes, itu dia jawaban. Apa jawaban terhadap orang yang malas? Padahal peluang ada untuk menambah ilmu sebelum mati. Sedangkan nasib seseorang setelah mati sangat ditentukan. Bagaimana dia mati? Ustaz ulang, walaupun dah berkali-kali Ustaz ulang. Al-Imrah. Bikamalin nihaya La binaksil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah, kesempurnaan pada akhir hayatmu bukan yang jadi ukuran di sisi Allah, serba kekurangan di masa mudamu. Kita semua, termasuk ustaz, bukanlah orang baik, sangat ketika kecil dulu dewasa. Ada saja larangan Allah yang kita langgar, suruhan Allah yang kita tidak buat. Ada saja, tapi belajar, 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 perbaiki, perbaiki, perbaiki. Tak ada istilah terlambat dalam Islam, tak ada. <tuh> Ketahuilah bahwa jiwamu tidak mungkin akan tenteram. Hatimu tidak mungkin akan tenang dan was-was. Dalam dadamu tidak mungkin akan lenyap. Sehingga kamu beriman kepada adanya kadak dan kadar. Yes. Ini Ustaz dah sebut tadi. Iman pada qada dan kadar membuat jiwa kita tenang. Ini sudah ketetapan ilahi. Apa saja yang kamu temui sama ada dalam bentuk kebaikan atau keburukan semuanya sudah tertera di dalam ketetapan Allah. Oleh sebab itu janganlah kamu kesali jika musibah itu menimpa kamu. Jangan kesal. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu Ustadz pernah sebut. para sahabat Nabi, apabila mereka ditimpa musibah, mereka ucap Alhamdulillah sampai empat kali. Alhamdulillah pertama, karena Nabi sebut Allah apabila sayang kepada seseorang, Allah uji orang itu. Nah, karena Allah sayang pada kita, diujinya dengan sakit, diujinya dengan banjir, ucap alhamdulillah. Sebab itu menandakan Allah sayang kita. Yang kedua, tidak seorang pun ditimpa musibah kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya. Walaupun musibah itu sekedar tertucuk selumba di kulit arinya sekecil itu ujian Allah. Sudah ada alasan untuk Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita. Tak berterima kasih Apalagi sampai ke bumbung dimasuki lumpur besar dan banyak pula lah dosa-dosa yang diampuskan, dihapuskan oleh Allah. Alhamdulillah lagi. Yang ketiga, berpeluang untuk sabar. Ganjaran sabar kita dah sebut. Tidak ada limitnya. Az-Zumar ayat 10. Nah, yang terakhir. Musibah yang menimpa itu hanya musibah dunia namanya. Bukan musibah agama. Musibah agama ini, bila melibatkan dosa, dedah aurat di khalayak ramai, bangga dengan kecantikan, berzina karena tak dapat mengawal nafsu, itu musibah agama, musibah dunia seperti sakit. Dia bukan musibah agama, dia musibah dunia. Kita ucap alhamdulillah lagi. Contoh yang paling mudah, senang saja. Nabi Yusuf pernah tak dia ajak oleh isteri seorang menteri yang dipanggil Zulaikha. Di ruangan yang tertutup, Zulaikha ajak berzina. Nabi Yusuf tolak, lari, dikejar. Lalu dia kasih warning, ingat suamiku menteri, kamu akan di penjara. Apa kata Musa dalam surat Yusuf? Maaf. Apa jawapan Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 30? Qala, ahabu mimma ilai. Ya Allah, penjara aku lebih suka daripada melayan kehendak wanita tersebut. Yaitu yang mengajak zina. Apa sebab? Zina itu musibah agama, dosa. Masuk penjara, apalagi tak berdosa. Tak ada dosa pun. Alhamdulillah lagi. Yes. Macam itu memahami Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita ucap alhamdulillah bila dapat nikmat. Itu pun hanya sekali saja. Kadang-kadang tak ucap pun dapat istri, dapat anak, dapat cucu. Bisnes maju, tak ucap pun. Kalau ucap pun hanya sekali. Bila musibah pula menyumpah-nyumpah. Tapi orang yang ada akidah, macam para sahabat. Bila musibah menimpa, ucap Alhamdulillah sampai empat kali. Allahu Akbar. Bandingkan macam mana tipisnya akidah kita, semuanya berdasarkan kefahaman. Untuk mendapat kefahaman mesti dapat ilmu yang clear, jelas dari Quran dan sunnah Nabi, sebagaimana pemahaman salafus salih. Jangan sekali-kali kamu mengira kamu mampu menghalang tombangnya dinding menahan air daripada mengalir. Jangan kamu kira kamu mampu menghalang. Menahan angin daripada bertiup. Mengharap kaca daripada pecah bercerai, berkecai. Qada dan kadar pasti berlaku. Dan terlaksanalah apa yang sudah termaktub sejak azali. Itu sebabnya Allah suruh Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada umatnya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Ustaz selalu sebut-sebut perkara ini. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man yakfur. katakan hai hey Muhammad kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu barang siapa yang ingin beriman hendaklah dia beriman barang siapa yang ingin kafir biarkan dia kafir terserah pada kita up to you Tidak beriman ke ustaz hanya menyampaikan saja bukan memaksa fikir sebelum malaikat maut datang mencabut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dinilai sahih oleh Al Hakim dan Az-Zahabi riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad masyaallah kana wama lam yasha lam yakun apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tak akan terjadi Cuma perlu kita tambah pengetahuan kita lagi setelah apa yang kita sebut terdahulu dengan ilmu berikut ini. Apa dia, Pak Ustaz? Pasrahlah, berserah dirilah dengan kehendak takdir sebelum kamu dilanda oleh perasaan marah. Akuilah dan akurlah dengan kaudak sebelum kamu dilanda oleh penyesalan yang berkepanjangan. Seorang wanita pernah kematian anak di zaman Nabi, lalu dia menangis di atas kuburan anaknya. Lalu Nabi sapa, "Wahai perempuan, bersabarlah." wanita tersebut tidak sadar, tidak perasan yang tegur itu rasul. Lalu dia tampelak, apa yang kamu tahu? Ini anakku, bukan anakmu, seolah-olah begitu. Lalu Nabi pun berlalu. Tak lama kemudian orang tegur wanita tersebut. Wahai wanita, Tahukah kamu siapa yang tegur kamu tadi? Tak? Dia adalah Rasulullah. Ha? Wanita tersebut cepat-cepat kejar Rasulullah, menyesal, menampalak Rasul. Coba dengar apa jawaban Nabi. Inna sabra fi sadmatil ula. Fi sadmatil ula, atau kama qala Rasul. tak apa. Sebenarnya wahai fulan yang namanya sabar itu ketika mula-mula ditimpa musibah bukan setelah lama baru sabar no sabar yang ganjarannya tidak ada limit itu adalah begitu ditimpa musibah kita dapat menahan itu sabar yang dinilai bukan sabar setelah seminggu kemudian boleh sabar no itu kurang nilai sabar itu Fisad matil ula. hadirin dan hadirat rahimakumullah tapi ingat ini yang Ustaz maksudkan tapi ingat Keyakinan akan adanya ketentuan qada dan qadar daripada Allah tidaklah sama sekali bermakna kamu tidak perlu berusaha. Kalau sudah tahu kawasan itu akan banjir, kalau rumah dua tingkat bawalah barang-barang berharga ke tingkat yang atas. Kalau tahu dah ada banjir surat-surat yang penting-penting itu himpunkanlah buat satu tempat supaya dapat dibawa segera bila musibah betul-betul terjadi itu maksudnya usaha kalau tak mahu ditimpa oleh musibah COVID-19 ambillah vaksin jaga penjarakan pakai mask, sanitizer senantiasa. Itu namanya usaha. Alah, kalau tidak kena, tak akan kena juga walaupun saya tidak pakai pelitup muka. Itu bukan sikap orang yang beriman. Usaha demi usaha mestilah ada usaha demi usaha mestilah dan wajib dilakukan sama ada untuk mencapai kebaikan atau menghindarkan diri daripada ditimpa musibah. Untuk dapat rezeki mestilah bekerja, untuk dapat ilmu mesti attend kelas. Mesti banyak membaca. Tak mau ditimpa oleh penyakit. Jauhi perkara-perkara atau benda-benda yang boleh memudaratkan. Kalau awak ada diabetes, usahakan agar jangan minum gula, kecuali sekali-sekala. Kalau ada, awak ada kolesterol, jagalah terhadap makanan-makanan goreng dan berlemak. Kalau Anda ada ini, ada ini, semuanya ada panduan-panduan. Jauhi itu maksudnya usaha. Namun demikian, jika usaha demi usaha telah dilakukan, usaha sudah. Tetapi musibah yang selama ini dibimbangkan tetap menimpa diri kamu dalam hal ini. kamu mestilah menerima dengan lapang dada. Reda dengan ketentuannya. Padahal kita dah usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ketika itu kamu mengatakan perkataan yang mengandung andaian seperti kalau seperti jika sebab semuanya itu datang daripada syaitan. Apa maksudnya Pak Ustaz? Kita bawa dalil dulu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Jangan sampai berkata bila ditimpa musibah, lau anni fa'altu kaza wa kaza lakana kaza wa kaza. Walakin kul qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Sekiranya aku melakukan begini dan begitu, maka sudah tentu akan jadi begini dan begitu. Kamu hendaklah mengatakan, ini sudah takdir Allah. Dia akan buat apa yang dia kehendaki. Yes, Ucapan ini sangat mustahak. Bila apa yang kita harapkan tidak kesampaian. Qaddar Allah wa ma fa'al. Allah wa ma fa'al. Eh, eh puan sakit ini padahal puan cukup jaga kesehatan selama ini ketika orang cakap macam itu jawablah qadarallah wa masyaafa sudah takdir Allah Allah boleh berbuat apa saja yang dia kehendaki saya usaha saja, tapi kalau sudah tidak kena kena juga, yes itu maksudnya. Jangan gunakan istilah setelah ditimpa diabetik baru berkata ya Allah, kalaulah dulu saya tidak suka minum Coca-Cola minuman berges yang manisnya luar biasa. tentu saya tidak akan kena diabetik hari ini. Nah itu semuanya dilarang. Sebab itu adalah pintu syaitan. Kata Nabi, bukan kata Ustaz. Setelah pencen hidupnya susah. Lalu berkata, kalaulah dulu sejak bekerja, saya menabung, walau sepuluh ringgit setiap hari. Saya senang sekarang ini. Kalaulah dulu ini semua kerja syaitan. Kalaulah dulu sejak umur 20-an saya dah rajin belajar ilmu agama, aduh sekarang saya dah barangkali jadi orang alim, dah paham Quran. Kalau kalau dulu, jangan Tapi katakanlah qadarallah masya-Allah Lalu masih ada peluang attend class. Kejap. Kita cover kekurangan masa dulu dengan sekarang. Sebab yang jadi ukuran di sisi Allah bila kita dah mati adalah penghujung hayat kita. Macam mana kita dalam beramal, berakidah. Bukan yang jadi ukuran serba kekurangan di masa silam. Itu sebabnya ada istilah better late than never. Terlambat lebih baik dari tidak sama sekali. Ingat hadirin dan hadirat. Terakhir, Ustadz ingin ulang apa yang Ustadz tulis di dalam buku Akidah 1. Takdir ada dua jenis. Takdir pertama namanya takdir mubram. Atau nama lainnya takdir hatmi. Takdir yang pasti tak akan dirubah oleh Allah. Takdir ini tak akan dirubah oleh Allah. Minta macam mana pun. Takdir kedua, takdir mu'allak. Takdir yang tergantung. Takdir yang tergantung. Dia akan turun sesuai dengan timing yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, takdir yang kedua ini, takdir tergantung, kita boleh berdoa kepada Allah agar Allah jangan turunkan. Itu sebabnya dalam belajar agama, ini, kita perlu tahu pembahagian demi pembahagian. Syirik terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Tak sama. Dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ibadat, ada ibadat hati, ibadat lidah, ibadat harta, ibadat badan. Hidayah ada hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan, ada hidayah dengan makna taufik buka hati seseorang. Kepahaman terhadap ini sangat mustahab. Ustaz bercadang tolong doakan mudah-mudahan makbul cadangan ustaz ini. Bermula dari awal 2020 Ustaz akan buat video pendek, dua menit, tiga menit, yang orang selalu sebut dengan TikTok, TikTok. Dan Ustaz akan coba jelaskan pembahagian-pembahagian. Hidayah terbagi dua, ini dan itu. Sabar terbagi tiga, ini, ini, ini. Ibadat terbagi sekian. Supaya clear. Tauhid terbagi tiga. Ada rububiah, asma' wa sifat dan uluhiyah. Tak mampu membezakan jenis tauhid dengan jenis yang lain, ini yang membuat kita akhirnya susah faham. Yes. Semalam Ustaz terfikir, apa yang Ustaz patut buat 20, 22? Oh, terbayang. Tolong doakan. Mudah-mudahan makbul, semata-mata untuk memberi kefahaman agar mudah memahami Islam. Islam memang mudah pun. Karena tak fahamlah akhirnya pakai balon saja semua. Nauzubillah min Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung tentang dua jenis akidah, jenis takdir tadi. Takdir mubram takdir yang pasti, takdir hatmi. Contohnya, kullu nafsin Tiap-tiap yang -tiap bernyawa mesti mati. Itu tak akan berubah. Tak akan berubah. Mintalah pada Allah, Ya Allah, jangan matikan daku. Jangan matikan daku. Tak laku. Sebab itu termasuk takdir mubram. Cuma bila kita akan mati, kita tak tahu. Itu tergantung. Hari sekian kamu akan mati. Hari sekian kamu akan dikunjungi malakal maut. Cabut nyawamu. Kita tak tahu. Walaupun kita akan mati, tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, Ya Allah, tolong panjangkan umurku. Tolong panjangkan umur ustazku. Supaya dapat beliau lakukan apa yang beliau cadangkan. Itu boleh. Mati memang akan mati, tapi bila akan mati, apalagi kita tambah, ya Allah panjangkanlah umurku, supaya aku boleh perbanyakkan lagi bekalan untuk akhiratku. Supaya aku boleh perbetulkan akidahku, agar aku boleh betul perbetulkan cara ibadatku yang selama ini tidak begitu sempurna. Panjang, minta panjang umur boleh apalagi dengan tujuan untuk memperbanyak bekal akhirat. Itu takdir Allah. Ya Allah, saya akan pergi, anak saya akan pergi bercuti. Tolong ya Allah selamatkan dia dalam perjalanan, pergi sampai balik dalam keadaan selamat. Boleh sebab itu takdir tergantung Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Antara takdir mu'alak yang akan turun sesuai dengan timingnya. Dengan doa manusia dari bumi. Berkecamuk di antara langit dengan bumi. Takdir akan turun sesuai dengan timingnya. Doa dari orang-orang beriman menolaknya. Itu sebabnya istilah orang-orang tua-tua kita. Doa tolak bala yes, Islamic istilah itu. Tapi ingat, itu hanya untuk takdir mu'allak. Ingin mendapat penjelasan lanjut, sila baca buku satu dalam bab iman kepada takdir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Ustaz kira cukup sampai di situ dulu. Di sini Ustaz akan jawab kalau tak salah ada satu ke dua pertanyaan bunyinya macam ini. Pak Ustaz, sekiranya kita dalam kereta dan tiada air untuk beruduk, bolehkah kita tepuk dan ambil abuknya untuk tayamum? Kita tepuk kursi kita lalu keluar debu, boleh tak kita jadikan untuk tayamu? Ustaz hanya jawab singkat begini. Memang ada yang berpendapat begitu. Tapi bila kita kembali kepada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala gunakan istilah fatayammamu sa'idan tayyiban. debu yang baik. Yaitu debu tanah. Sama ada di atas tanah kita bersihkan bagian atasnya sehingga nampak. Lalu kita letakkan tangan kita, lalu sapu pada muka dan tangan hingga pergelangan. atau kita siap-siap? Gonsengkan tanah di dalam kuali, gonseng. Paham ya makna gonseng? Istilah orang Indonesia, goreng lain, goreng dengan minyak. Gonseng, bila tanah diletakkan di dalam kuali tanpa minyak. Kemudian kita panaskan, kemudian kita ayak, keluarlah debu. Nah, debu itu tu kita letakkan di atas tisu, tabur, lalu itu yang terbaik. Itu memenuhi makna sa'i dan tayyiba. Ustaz tidak begitu setuju dengan tepuk di atas bantal atau kursi. Apalagi kita ke atas kenderaan. Kenderaan tersebut kita boleh berhenti bila-bila masa. Di bahu jalan, walaupun tak ada air, turun sebentar, ambil tanah. Nah, yang paling baik kita bawa botol, walau sebesar ini isi air sebelum bepergian. Ustaz senantiasa di dalam kereta ada air, air mineral. walaupun sebotol kecil. Bila terjadi hal-hal semacam ini, kita boleh beruduk. Apalagi spray. Kita boleh spray. Ustaz dah jelaskan cara. Muka spray, tangan spray, kaki spray. Adapun untuk kepala, sapu saja. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat dalam hal yang ditanya tadi sebaiknya janganlah gunakan pandangan itu. Pandangan itu tidak kokoh, tidak kuat. Yang paling baik bawa spray. Nah, sekarang waktu itu tak ada semuanya, Pak Ustaz. Apa yang patut kita lakukan kalau kita punya kendaraan sendiri? Kita berhenti ambil tanah yang sebenarnya. itu yang lebih baik. <coughs> Wallahu a'lam. Pendapat yang kedua atau soalan yang kedua. Pak Ustadz, semasa musafir saya berhenti di stesen minyak untuk salat jamaah Bagus. Apabila lihat kiblat yang ditunjukkan di shilling, saya nampak serong jadi, saya dan anak terus salat, dan ada seorang tuh ikut salat seperti saya. Apabila saya bermusafir untuk kali yang kedua, saya berhenti di tempat yang sama. Sewaktu hendak salat, datang pekerja KFC. Dia cakap, "Arah kiblat lurus." Adakah salat yang saya telah lakukan itu tidak sah? Dan perlu dikabak dalam hal ini, tidak orang yang apabila tersalah dalam salat, arah kiblatnya kita yang melihat orang itu salah boleh minta maaf, ya kiblatnya salah. lalu dia sedikit ke kiri ke atau ke kanan, kita ikut saja karena dia lebih tahu. Sebab kita seorang musafir, ikut saja. Jangan kita batalkan. Dibolehkan. Dibolehkan segedar pergerakan ke arah kiblat. Kata ulama fiqh, andai kata kamu sudah salat, Ternyata kiblatmu salah. Ada yang berpendapat, sudah sah dah. Tak perlu dikabak lagi. Kalau mau dikabak, silakanlah. Tapi sebenarnya, karena kita sudah yakin, apalagi sudah ada isyarat di atas shilling. Orang yang buat isyarat itu bukan sembarang orang. Maka salat kita sah dan tak payah dikabak. Pertanyaan berikutnya. Saya berniat untuk salat jamak, takdim, yaitu Isya' dalam waktu maghrib. Setelah selesai salat maghrib, saya terus bangun untuk salat Isya, tiba-tiba sakit perut, dan terus ketanda. Setelah itu, baru setelah itu, baru saya lakukan salat Isya, tapi masih dalam waktu maghrib. Adakah sah salat jamak saya tanpa dilakukan secara berurutan? Yes, bagus pertanyaan. Hadirin dan hadirat. Salat jamak ada takdim, ada takhir. Sama ada takdim atau takhir, salat jamak yang membawa makna gabungkan dua salat dalam satu waktu. Sama ada takdim, kita bawa yang kedua pada waktu yang pertama, seperti tadi, bawa zuhur, bawa asar pada waktu zuhur, bawa isyak pada waktu maghrib, atau sebaliknya. Bawa zuhur pada waktu asar, atau bawa maghrib waktu itu isyak. Apa yang Ustaz tidak sebutkan di sini? Salah satu syarat Jama adalah mualat. Mualat, mualat maknanya berurutan, bukan tertib. Ya, tertib lain mualat maknanya berurutan, tidak bersenggang lama. Itu sebabnya setelah selesai salat zuhur tadi, kita bangun lagi, sebaiknya kamat sebelum buat asar. Pertama kamat, salat zuhur dua rakaat. Bangun kamat lagi, salat asar dua rakaat. Itu namanya jama' kasar. Sebab dalam perjalanan jauh. Begitu selesai zuhur, langsung bangun, tanpa wirid, tanpa zikir, bangun untuk buat asar. Habis maghrib, lalu bangun, buat isya. Itu namanya mualat. Selesai maghrib, langsung buat isya. Jama. Itu namanya mualat. Tidak dibolehkan senggang lama antara salat pertama dengan salat yang kedua. Kecuali, nah ini dia, kecuali bila uduk kita batal, bila ada rasa ingin buang air atau ketandas, kita dilarang salat dalam keadaan menahan sakit perut yang ingin buang air. Dilarang oleh Nabi. Oleh sebab itu, selesai zuhur tadi lalu begitu akan buat zuhur lalu sakit perut lalu ke tandas selama mana kita berada di tandas buang hajat kita penuhi hajat kita 5 menit ke 7 menit ke 10 menit ke setelah buang air kita bersihkan, kita beruduk pula, barangkali semuanya 10 menit, tidak membatalkan salat jamaah kita. Tidak membatalkan. Itu bab darurat. Kaedah darurat, ad darurat tubihul mahzurat. Bila dia sampai ke peringkat darurat, yang tak boleh, hukumnya jadi boleh. Sekali lagi, Ustaz ingin jelaskan, walaupun nampaknya tidak berurutan, tapi karena emergency, karena ingin buang air, silakan. Hatta 15 menit, tak mengapa. Selesai buang air, bersihkan badan, ambil uduk, salat. Asar dua rakaat. Salatnya sah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami sungguh beriman terhadap qada dan qadar. Ketetapan yang telah engkau tetapkan untuk masing-masing kami. Oleh sebab itu, mantapkanlah iman kami terhadap takdirmu, Ya Allah. Sehingga jiwa kami selalu menjadi tenang dan terhadap perkara-perkara atau harta kami yang telah luput Tidak membuat kami menjadi putus asa, malah kami harapkan kiranya sebanyak mana barang-barang kami telah hilang dan luput. Engkau gantilah dengan yang lebih baik, begitu juga terhadap saudara-saudara kami yang ditimpa oleh musibah banjir COVID-19. Berilah mereka kesabaran yang mendalam, kalau itu sudah menjadi takdirmu, ya Allah. Mudah-mudahan segala bentuk takdir yang telah engkau tetapkan membawa nilai-nilai nikmat -nilai untuk mereka. Engkau sayang kepada mereka. Engkau hapuskan dosa-dosa mereka. Dan berilah mereka kesabaran yang mendalam. Allah makhtim lana bihasinil khatimah wa la takhtim alina bi su'il khatimah. Ya Allah panjangkanlah umur kami supaya kami boleh melakukan lagi banyak amal-amal saleh sebagai bekal akhirat. Ya Allah, akhirilah hayat kami dalam keadaan yang baik. Akhir dalam iman dan amal saleh. Dan tolonglah ya Allah, hindarkan kami daripada su'ul khatimah. Akhir yang tidak baik, akhir dalam syirik, khurafat, bid'ah, ah, maksiat. min zalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berilah kami kebaikan yang baik di dunia berupa jalanmu yang lurus dan berilah kami kebaikan di akhirat berupa redamu, ampunanmu dan syurga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.